Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal pasalnya yang pertama ayat yang ketujuh dengan judul renungan kita adalah Dasar dari Didikan yang Benar. Amsal 1 ayat yang ketujuh mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegaskan bahwa takut akan Tuhan merupakan dasar yang kuat dalam setiap aspek hidup orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk dalam pembelajaran dan juga didikan yang benar. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti rasa takut yang sifatnya negatif, melainkan dalam bentuk rasa hormat, kekaguman, dan kepercayaan iman pada Tuhan yang memimpin dan mengarahkan hidup kita. Tanpa dasar atau fondasi ini, maka pengetahuan dan juga kebijaksanaan yang kita miliki akan mudah tergoyahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks pendidikan dan pertumbuhan, ayat ini jelas mengingatkan kita bahwa pengajaran yang sejati bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan duniawi, tetapi juga tentang membangun karakter dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Tanpa sikap takut akan Tuhan, maka pengetahuan yang kita peroleh akan menjadi sia-sia tentunya. Karena kita akan kehilangan arah dan tujuan yang benar, yang sesuai dan berlandaskan dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk kita dapat menempatkan Dia, Tuhan Allah kita, sebagai satu-satunya sumber dari segala pengetahuan dan kebijaksanaan kita, sehingga kita dapat terus bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki integritas dan hikmat yang sejati itu. Nah, ayat ini juga mengajarkan bahwa orang yang menghargai hikmat dan didikan akan memperoleh berkat dalam hidupnya. Sebaliknya, justru mereka yang mengabaikan didikan yang firman Tuhan ajarkan pagi hari ini seringkali berjalan dalam jalan yang penuh kesesatan dan kebodohan. Ketika kita terbuka terhadap didikan yang benar yang Tuhan berikan melalui firman-Nya, maka pengalaman hidup maupun nasihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang bijak, kita juga akan semakin didekatkan kepada rencana Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita. Kemudian sikap yang rendah hati terhadap didikan juga akan membuka pintu bagi pertumbuhan rohani yang kuat dan dalam. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadikan takut akan Tuhan ini sebagai dasar dari setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita membangun fondasi ini, kita tidak hanya menjadi bijak, tetapi juga memperoleh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menghargai setiap didikan yang Tuhan berikan dan tidak menganggapnya sebagai sebuah beban, melainkan sebagai suatu kesempatan untuk kita boleh belajar dan boleh terus bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Kiranya renungan hari ini boleh jadi berkat bagi